Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Rizal Gamel dalam acara Belajar Musik Gamat. Baiklah saudara, sekarang kita mempelajari lagu baru lagi dengan judul Dayuang Pariaman. Lagu ini tempo aslinya adalah langgam ya. Tapi sekarang saya coba membuatnya dengan dua tempo. Yaitu saya pinjam tempo ghazal yang diambil dari lagu Melayu, kemudian saya gabungkan dengan tempo langgam. Tempo ghazal dipakai pada bagian intro, kemudian bagian lagunya dipakai tempo langgam. Untuk itu, sebelum kita pelajari lebih lanjut, marilah kita tonton dulu videonya. Lagu Dayuang Pariaman, solo biola diiringi dengan orkes MIDI. Baiklah pemirsa, setelah kita menonton videonya lagu Dayuang Pariaman tadi, sekarang kita coba pelajari melodi biolanya lagi. Lagu Dayuang Pariaman itu dimainkan dalam tangga ada C ya, kemudian nanti modulasi ke tangga ada A minor. Kita pelajari dulu pintu lagunya ya. Pintu lagu Dayuang Pariaman ini kita ambil dari nada G. Ya, ini kan. Nah, itu pintu lagunya. Saya ulangi lagi ya. Nah, sekarang lebih maniskan lagi ya. Nah, ditarik. Nah, ini dah. Ini karena memang nada glissando ni, nada seluruh ni paling banyak dipakai dalam biola lagu gamat atau lagu Melayu. Kita hanya mainkan dari nada G ya. Ini kan.
kita tarik dari nada, dari nada fish-nya. Fish G. Bisa juga ni. Kasih gede nih, Pak. Nah, itu pintu lagunya, ya. Nah, kemudian masuk lagunya. Jadi kalau misalnya kita pakai nada yang rendah, bisa juga, kan? Nah, kita ambil lagi G. Ini sama-sama posisi satu keduanya. Nah, sekarang kita pakai yang di bawah. Nah, kemudian masuk lagunya lagi. Nah, masuk lagunya, memang kita harus pakai posisi lagi. Nah, itu kalau kita lurus-luruskan kan. Nah. Sambungan lagunya. Kunci. Ulang lagi pintu lagu. Masuk lagu. Boleh gitu. Kunci. Masuk pintu lagu yang kedua. Masuk lagu keduanya. Pintu lagu lagi. Lagunya. Kunci lagi. Pintu lagu. Lagunya. Kunci. Cuma itu lagu layang peraman ya. Itu saja yang diulang-ulang ya.